في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله Shalom, Mbak. Salam sejahtera di dalam Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Safa, dalam Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Shalom, Mbak. Shalom, salam sejahtera untuk semua. Ya, kita kali ini akan membahas beberapa pertanyaan ini, Mbak, yang sudah masuk dan dikirim oleh pemirsa kepada kita. Namun dari banyaknya pertanyaan, kita sudah sarikan beberapa pertanyaan yang cukup sering ini ditujukan untuk uh, kita umat Kristen dan itu juga seringkali menjadi polemik di uh, medsos, bah. ya Yang pertama, bagaimana menanggapi ejekan bahwa umat Kristen adalah umat terjemahan? Mungkin ini karena Kitab suci kita di Indonesia kan semua dalam bahasa Indonesia, ya, bah jadi mungkin dianggap tidak mengenal kitab suci bahasa asli. Begitu ya, sebetulnya kalau jujur dikatakan, ya, ungkapan itu sebetulnya idiom saya pertama kali itu sejak tahun-tahun awal eksistensi Institute for Syria Culture Studies. Saya sering diundang oleh Yayasan Wakof Paramadina ketika Cak Nur masih ada waktu hmm. itu ya. Saya itu lagi mengkritisi ke dalam, artinya justru itu adalah otokritik, otokritik untuk ya. iman Kristen. Sebab gini, selama ini betul bahwa kalau orang Islam itu rata-rata membaca kitab suci itu dengan asumsi bahwa itu asli sekalipun rata-rata tidak mengerti maka Islam itu sering diidentikan dengan umat hafalan itu idiom saya tapi sebaliknya orang Kristen itu ngerti dulu nah, karena ngerti itu maka Alkitab diterjemahkan untuk awam dalam semua bahasa di dunia baru kemudian tahu yang asli nah pertanyaannya kenapa Ya pertama harus di ya harus disampaikan bahwa kitab suci Kristen itu lebih kompleks ketimbang Islam. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu kan muncul dari satu zaman, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu sistem kalender, kalender Hijriah, ya kan? Tentu satu bahasa yaitu bahasa Arab. Sedangkan kitab suci Kristen itu merupakan kitab atau sesungguhnya kitab-kitab yang ditulis dalam rentang waktu lebih dari 1400 tahun. Mulai dari zaman kitab Torah ya. Torah itu kitab Taurat bahasa Arabnya. Mulai dari Sefer Beresit, Sefer Elisemot, Sefer Wajikra, Sefer Bamidbar, sampai sever Elihadivarim hadivarim kemudian nabi-nabi nevim risunim nevi makarunim kemudian ketuvim yang diawali dari tehilim atau masmur atau jabur sampai kitab yang terakhir itu untuk orang Kristen kita sebut perjanjian lama jadi kita mewarisi dari kitab eh, sebelum kita ya dan itu diterima utuh-utuh tanpa perubahan Memang yang beda itu penafsiran ya, bukan standar teks aslinya. Lalu karena orang Kristen itu adalah Yahudi plus. Karena Yesus orang Yahudi, murid-muridnya orang Yahudi semua kan. Dan iman Kristen itu ya tidak lain sebetulnya varian dari iman kepada Allah Israel, Allah yang dikenal oleh bangsa Israel ya. Lalu di situ ada Saduki, ada Parisi, ada Eseni juga ada Nosrim atau kristiani, jadi itu karena penghayatannya yang berbeda. Hmm. Yang percaya bahwa Yesus itu menggenapi Taurat dan Kitab Para Nabi, maka kitab-kitab yang ditulis oleh para saksi mata, oleh komunitas rasuli, itu disebut Kitab Suci Perjanjian Baru. Itu pun karena nubuat dari Kitab Nabi Yeremia, Tuhan akan mengadakan perjanjian baru Brit Hadassah dengan umatnya yaitu Yehuda dan Israel. Nah karena kerumitan itu maka ada yang yang orang Kristen itu terbiasa untuk melakukan kritik salinan, kritik teks terhadap kitab sucinya. Karena apa ya? Karena begini, Yesus itu bicara dalam berapa bahasa coba? Minimal tiga ya. Minimal tiga. Bahasa Ibrani tatkala Yesus membaca Torah atau membaca kitab nabi-nabi, lalu bahasa Aram itu adalah bahasa sehari-hari yang dijadikan bahasa percakapan Yesus hmm. dengan para muridnya, khususnya di Galilea. Lalu bahasa Yunani sebagai lingua franca, bahasa umum yang dipakai di wilayah Israel ke arah barat. Hmm. Nah, seperti itu, maka kemudian ketika Yesus mengajar memakai bahasa. Aram. Aram, ya itu kan bagaimana kira-kira kita mencari yang namanya ipsisima fok Yesus, suara asli yang diucapkan Yesus itu saya kira wajar ya kalau saya hidup di lingkungan masyarakat lintas bahasa hmm. misalnya saya ceramah di lingkungan Jawa Timur, nah apa itu bisa terrekonstruksi dengan baik? Waktu itu saya ceramahnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa atau kadang-kadang idiom-idiom Jawa yang masuk dalam kalimat saya. Lah itu di dalam iman Kristen kalau kalau kasus seperti itu direkonstruksi, kita mencari yang namanya ipsissima voc Yesus Jadi suara Yesus yang asli seperti apa? Perlu contoh misalnya, ya. Ketika Yesus bicara memakai bahasa Aramaik. Gaya bahasa Yesus itu selalu diawali dengan kata amin. Hmm. Amin, amin aku berkata kepadamu Itu menunjukkan otoritas Kristus Dia bukan sekedar nabi yang diberi wahyu Bukan sekedar nabi yang mendapatkan firman Tetapi Kristus sendiri adalah firman Allah hmm. Makanya kalau nabi-nabi bicara dengan amin itu di belakang Yesus bicara aminnya di depan Nah menariknya ketika injil itu kita warisi dalam bahasa Yunani, "koina" itu terlestarikan dalam bahasa Yunani. Misalnya, Yesus mengatakan, "Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, sebelum Abraham jadi, Aku telah ada." Kan begitu? Kan terjemahnya yeah. itu pasti diucapkan Yesus dalam bahasa Aramaik, dan "style Aramaik" itu tidak hilang dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, misalnya kita bisa membaca dari teks aslinya ya misalnya ini hmm. jadi orang Kristen di Indonesia kalau dia mau e, mendalami kitab suci ya ada sudah diterjemahkan bahasa Indonesia tapi teks aslinya juga ada bahkan teks aslinya ini ada kritikus aparatus kalau misalnya ada perbedaan varian e, teks itu ada semua di sini jadi kita ini mengajarkan benar-benar kejujuran hmm. mencari kebenaran bukan sekedar pembenaran nah di dalam teks itu Yesus bersabda ya sabdanya itu kata aminnya tidak hilang dalam bahasa Yunani amin amin lego humin prin abram kinestai tai eimi nah kata amin amin aku berkata kepadamu sebelum abraham jadi aku sudah ada hmm. itu sesungguhnya stylenya masih bahasa Aramaik makanya ketika umat Kristen dari wilayah Yerusalem atau Israel ke arah timur dan selatan maka kita ter berkati dengan gereja kuno melalui buku Alkitab yang disebut Pesito atau Pesita. Hmm. Jadi bahasa aslinya Yesus pun masih ada sampai hari ini. Ini Alkitab Pesito atau Pesita. Ya. ya. Nah, di situ kemudian kita bisa melakukan rekonstruksi. Rekonstruksi kira-kira misalnya kalau saya berbicara pakai bahasa Indonesia, style saya Jawa. Hmm. Karena saya bicara misalnya diundang oleh eh, Pak Dekarwo waktu itu misalnya ya, acara-acara GMNI misalnya. Saya kadang-kadang kan -kadang guyonan pakai bahasa Jawa. Tapi ketika ditulis oleh penulis dalam hal ini misalnya wartawan atau laporan kegiatan kan pakai bahasa Indonesia. Tetapi rekonstruksi bahasa saya ketika saya bergurau dengan pejabat-pejabat pemerintah, saya masih memakai bahasa Jawa, Jawa Timuran. Nah itu bisa dilakukan rekonstruksi teks seperti itu. Nah di dalam Alkitab berbahasa Suryani atau berbahasa Syriak Aramaik, Yesus bersabda. Sabda amin itu tetap sama. Amin, amin, amar ana lehon. Amin, amin, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Itu tetap sama dan itu yang di apa namanya yang dipertahankan dalam bahasa Yunani. Amin dua kali. Amin, amin, amar ana lehon. De adla nihwe Abraham anak itauhi. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Nah bahkan itu ketika misalnya dalam konteks liturgi ya, di dalam bahasa latin misalnya, kita mengenal yang namanya Vulgata, misalnya ini Alkitab Vulgata. Ini juga tidak hilang, jadi style asli Yesus itu tidak hilang. Bahkan ketika dalam liturgi misalnya di gereja ortodokoptik dalam bahasa Arab, itu kata amin itu diterjemahkan dengan al-haqqo al-haqqo akululakum lakum. Untuk memberi tekanan pada otoritas Yesus. al alhakoh, al aku lulakum, wobla an yulada Ibrahim, anak Inu, almas hida iman. Itu di gereja Koptik seperti itu. Banyak juga gereja Ortodok yang lain seperti itu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan saya kira ya. Iya. Yeah. Baik, Ba. Ini bicara tentang bahasa Aramaik ya, Ba. Ada pertanyaan bahwa bahasa Yesus adalah Galilean Aramaik dan bukan Syriak Aramaik. Bagaimana tanggapan Bapak? Ba? Nah, begini. Yang disebut bahasa Aramaik itu mengalami perkembangan, ya. Puncak perkembangan bahasa Aramaik itu yang dikenal dengan Aramaik kerajaan. Itu pada masa pembuangan Babel tapi setelah itu kemudian balik lagi ke dalam bahasa Ibrani. Pada zaman Abraham, Alkitab Taurat mencatat bahwa dulu nenek moyangku seorang Aram pengembara. Itulah mungkin yang disebut sebagai proto Aramaik, Aramaik purba. Kemudian pada masa Yakub ya, cucunya Abraham, kemudian bahasa Ibrani itu berkembang nanti puncaknya pada masa Raja Daud dan Salomo. Contoh misalnya ya, perjumpaan antara Laban dengan Yakub. Laban pamannya ketika melakukan perjanjian dengan Yakub, Yakub menyebutnya galet timbunan batu itu bahasa Ibrani. Tetapi Laban menyebutnya yigar sehaduta. Batu kesaksian itu bahasa Aram. Artinya apa? Bahasa Aram dan bahasa Ibrani berkembang berdampingan pada masa nabi Yakub. Hmm. Lalu puncaknya pada masa Raja Daud itu bisa semua dilacak. Inskripsi-inskripsinya ada misalnya kalender yang dipakai pada masa Raja Salomo. Hmm. Itu namanya kalender Geser, Gesser. kalender pertanian. Lalu ketika kerajaan Israel sudah terpecah dengan Yehuda, maka kerajaan Yehuda itu disebut rumah Daud. Ya, Bet David itu ada dalam prasasti Tel Dan eksistensi tentang Omri raja Israel yang di wilayah utara hmm. itu disebut dalam misalnya prasasti batu Mesa yang menyebut Omri Melek Israel. Jadi semua kisah-kisah Alkitab itu memang historis dan bisa dibuktikan. Ya. Nah, pada zaman Yesus bahasa Aram itu berkembang lagi. Nah, bahasa ini disebut juga sebagai varian dari bahasa Ibrani, mm -hmm. maka sekalipun Yesus mengucapkan tali takum itu faktanya bahasa Aram, tetapi Alkitab menyebutnya dia berbicara dalam bahasa Ibrani. Seperti misalnya hakal dama gabata yang disebut dengan Galilean Aramaik itu tentu bahasa Aram dialek Galilea, Galilea karena Yesus memang berasal dari Galilea. Nah, sementara yang disebut Syriak Aramaik itu adalah tulisannya. Jadi kalau misalnya kita membaca targum ya. Baik itu targum Onkelos, targum Neofiti, targum yonatan, yonatan. Itu kan memang tertulis dalam bahasa Aram. Tapi hurufnya Ibrani. Ya traktat-traktat di dalam Talmud misalnya Baba, Batra itu bahasa Aram. Tetapi tulisannya bahasa Ibrani. Ini yang disebut seringkali oleh para ahli dengan biblical Aramaic. Hmm. Tapi ketika kekristenan berkembang. Jadi satu di Yerusalem setelah Yerusalem kan Antioquia. Di Antioquia inilah orang Kristen mengembangkan huruf tersendiri, aksara tersendiri yang dikenal dengan Syriak. Nah Syriak itu mula-mula misalnya yang lebih tua berkembang Estrangilo yang hurufnya mirip dengan huruf Ibrani. Kemudian berkembang menjadi Serto atau Serta. Artinya simple alfabet dan ini yang kemudian berkembang nantinya menjadi huruf Kufi, Arab klasik. Jadi sebetulnya bisa dilacak dari sana. Jadi memang benar Yesus bicara ya faktanya memang tak pakai bahasa Galilean Aramaik karena naskahnya ndak ada karena memang bahasa Alkitab untuk pesita itu kan memang bahasa Aram atau bahasa Aramaik tadi kan ditulis melalui apa kot atau huruf baru yang disebut huruf Syriak. Mungkin Bapak bisa kasihkan contoh. Agar pemirsa juga bisa membayangkan perbedaan Galilean Aramaik dan Syriak eh, Aramaik Yang disebut Galilean Aramaik itu kan tidak ada naskahnya Artinya bagaimana percakapan zaman Yesus terekam dalam sumber tersendiri itu tidak ada hmm. Kecuali dalam kutipan-kutipan perjanjian baru Kata-kata Yesus seperti Misalnya Evata, Gabata, Talitakum itu ada Eli, Eli lama sabatani hmm. itu bahasa Aramaik. E, yang jelas itu adalah Galilean Aramaik karena dipakai di wilayah Galilea. Hmm. Tetapi tadi saya sampaikan yang disebut dengan Syriak Aramaik itu bahasa Aram yang ditulis memakai kot Syriak Suryani itu setelah zaman Kristen awal-awal sejarah gereja berkembang di Antioquia Syria. Satu contoh aja misalnya Targum, Targum itu melestarikan banyak sekali tradisi Yahudi dalam penerjemahan Alkitab. Yang paling otoritatif itu saya kira Targum Onkelos. Ya, tetapi sebelum itu sudah beredar Targum, misalnya di Dead Sea Scroll ada Targum Ayub. Ya, nah dalam Targum itu sejauh Tuhan yang tidak tampak Tuhan yang adalah non fisik adanya, roh adanya. Tuhan yang tan keno kinoyo tan keno Tuhan yang laisa kamatsridsaiun. Seperti itu misalnya. Itu sepakat semua agama saya kira baik Yahudi, Kristen, Islam. Tuhan itu mengatasi ruang dan waktu. Hmm. Itu sejauh Tuhan dikenal oleh ciptaannya atau menyatakan diri kepada ciptaannya kata iluhim uh, atau adunai itu seringkali diterjemahkan dengan mimra alaha hmm. jadi firman Allah misalnya Tuhan menjumpai Musa nah, padahal Tuhan itu kan bukan fisik bagaimana ketemu dengan Musa di Gunung Sinai atau Tuhan bertemu dengan misalnya Yusuf atau hmm. Abraham hmm. maka seringkali dalam dalam uh, idiom Aramaik ya itu disebutkan mimra min khedem alaha mimra yang bersama-sama dengan alaha tetapi juga ditekankan mimra alaha mimra itu alaha sendiri dan itulah saya kira yang mendasari Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah itu mengingatkan konsep mimra min kedem alaha dan firman itu adalah Allah itu memra Allah dan ini bukan dari dari himne neoplatonis orang cuma tahu judulnya hmm. kata logos itu diambil dari Septuaginta bukan dari filsafat Yunani Helenis nah itu dari sudut pandang teologinya ya tapi kemudian ketika uh, kita membaca Pesita yang ditemui bukan Memra tetapi Milta hmm. ya misalnya Uh, awal dari Yohanes pasal 1 ayat 1 misalnya uh, brisit itauhi huamilta brisit itauhi huamilta pada mulanya adalah milta tetapi kata milta itu juga dipakai dalam bahasa Ibrani di dalam Alkitab Perjanjian Lama yaitu milat milat itu artinya firman Se sejajar dengan dafar jadi dua-duanya berakar pada uh, apa ya? Pada teks Ibrani Perjanjian mm -hmm. Lama. Mm -hmm. Saya kira itu jadi itu hanya dinamika bahasa mirip kalau orang Indonesia ngomong Firman dengan Sabda gitu loh oh, iya. Kita menerjemahkan ke ada mulanya adalah Firman karena Firman mm -hmm. itu kan dari bahasa Persia sebenarnya itu bukan bahasa Arab. Kata-kata yang berotoritas yang diucapkan Raja yang diucapkan Tuhan itu bukan sekedar kata mm -hmm. tapi Firman yang penuh kuasa apa yang uh, disabdakan jadi itu kira-kira. Uh, tetapi juga kita mengenal kata sabda. Sabda di latar belakangnya oleh bahasa Jawa. Hmm. Maka kita bahasa Jawa diterjemahkan ing sang sabdo iku Itu sebetulnya dinamika bahasa. Ba, bisakah Baba mencontohkan bagaimana proses terjemahan teks-teks keagamaan dalam sejarah panjang Nusantara? Iya. Uh, pada masa kerajaan Kutai hmm. itu adalah awal dari prasasti yang mengawali sejarah Indonesia. Yang dikenal prasasti Kutai pada zaman uh, mula warman ya. Hmm. Itu memang masih menggunakan bahasa Sansekerta. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu dibawa dalam bahasa Sansekerta dan bahasa Pali. Tetapi ada catatan dokumen dari abad ke-8 kira-kira itu dari kerajaan Sunda. Hmm. Naskah itu berjudul Sang Yang Siska Kanda Ingkarsian. Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa ketika Hindu datang ke Nusantara itu Sugeng Rawo, ketika Buddha datang welcome, ketika Islam datang Ahlan Wasahlan, dan seterusnya. Tetapi ketika keberagaman agama itu kan terkait dengan keberagaman bahasa keagamaan kepada umat hindu misalnya diberi salam Hongkara nama Siwaya selamatlah di dalam nama Sang Yang Siwa lalu kepada umat Buddha diberikan salam juga Sembah Ing Hulun Disangyang Sang Yang Panca Tata Gata. Diterjemahkan dalam bahasa Sunda misalnya Panca Ngaran Ing Lima. Panca artinya lima. Tata Mangaran Ing Sabda. Tata artinya sabda. Gata Mangaran Ing Raga. Gata artinya raga. Untuk apa? Semuanya itu yaitama mahayuan saarinana entah benar atau tidak ini jangan Sundanya. Ini Sunda kuno soalnya ya. Hmm. Semuanya itu dilakukan untuk kebaikan bagi semua. Itu konteksnya ya. Jadi awal-awal eh, dari pengaruh Hindu dan Buddha disambut di Nusantara. Hmm. Kemudian nanti pada masa kerajaan Hindu di Jawa Tengah yaitu Diyah Balitung kira-kira abad 10 Masehi itu ada proyek besar-besaran penerjemahan karya-karya Hindu ya mm -hmm. yang dikenal dengan e, ...mengjawakan... bahasa mata yaitu menerjemahkan dalam bahasa Jawa ajaran-ajaran dari maharsi atau Abyasa misalnya kakawin Ramayana diterjemahkan dari bahasa Sanskrit... ke dalam bahasa Jawa kuno Wiracarita yaitu Mahabharata dan nanti puncaknya itu pada zaman Majapahit di mana kita mengenal karya-karya sastra India misalnya ini adalah uh, Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa ini Pramajapait zaman hmm. kerajaan Kediri. Lalu Sutasoma yang sangat terkenal itu ya, ini hmm. semua dalam bahasa Jawa kuno tetapi karena uh, teks-teks ini dilestarikan di Pulau Bali kenapa? Karena Jawa sudah Islam, Bali terus ngugemi agama Hindu hmm. makanya tetap ya ini misalnya Kakawin Purusada Santa atau Sutasoma di mana kita mengenal Soloka yang sangat terkenal itu Binika tunggal ika tandhana darawamangrwa. Hmm. Lalu juga misalnya negara Kertagama, negara Kertagama ini di puncak kejayaan Majapahit. Ini juga bahasa Jawa kuno sudah mulai sama apa kuatnya dengan bahasa Sansekerta. Jadi ada proses inkulturasi hmm. dari Negara kertagama itu, misalnya kita mengenal istilah Pancasila, baik Sota maupun Negara kertagama memuat istilah itu, misalnya ya, buat Bajrayana Pancasila dan teteki haywalupa hmm. untuk para pengikut Bajrayana, ajaran Pancasila harus dipegang teguh dan jangan sampai dilupakan. Nah itulah kira-kira proses penerjemahan penerjemahan teks-teks Jawa kuno dari bahasa Sansekerta dan itu nanti bersambung pada zaman Islam seperti itu jadi sejarahnya cukup panjang ya yeah. misalnya kalau zaman Islam ya zaman Islam itu naskah tertua yang kita kenal itu namanya adalah Kerupak Firara itu berisi tentang eh, pengadilan Siti Jenar musyawarah para wali dan kemudian Headbook Van Buneng itu ditulis pada masa Islam. Di situ nanti kita bisa melihat perkembangan bahasa itu seperti apa. Itu menarik sekali, selalu menarik. Nanti kalau Quran juga begitu. Hmm. Orang jarang tahu bahwa kata Allah dalam bahasa Arab itu pertama kali diterjemahkan dengan Dewata Mulia Raya. Itu tercatat dalam prasasti Tenggano hmm. sampai kemudian di abad Uh, abad kemudian ya prasasti Trengganu kan tiga 13. Nanti pada abad ke-16 baru diterjemahkan Quran pertama dalam bahasa Melayu. Mm -hmm. Ya, oleh uh, apa seorang ulama besar dari Aceh, Abdurrauf Asingkili. Itu saya kira perkembangannya di Nusantara. Iya, lalu mungkin juga Bapak bisa memberikan contoh kemajemukan bahasa dalam Alkitab sehingga Alkitab itu harus diterjemahkan. Nah, kalau itu jelas sudah saya sampaikan, ya, bahwa Yesus itu hidup di komunitas yang memang lintas budaya, lintas, lintas bahasa. bahasa. Uh, tadi sudah kita bahas kan tentang bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani, dan plus bahasa Latin, seperti masih kurang satu, yeah. karena bahasa Latin itu adalah bahasa administrasi kerajaan. Hmm. Nah, ketika kemudian... Matius menulis Injilnya kepada pembaca yang berbahasa Yunani tentu teks-teks Ibrani itu diterjemahkan dia ya, mirip sekali seperti tadi hmm. e, sejarah Nusantara yang membawa agama-agama dari luar tadi, tetapi hmm. bedanya kalau di Israel kan satu tempat ya, tapi yeah. satu tempat itu menjadi seperti taman mininya dunia saat itu sehingga tidak mungkin orang akan menyamakan misalnya Kristen dengan Islam. Karena apa? Kekristenan memang muncul dalam masyarakat yang multibahasa, makanya sangatlah aneh kalau orang mempersoalkan Yesua atau Yesus, karena itu biasa ya, seperti Nikodemus menyebut Yesus yang dia percayai sebagai Mesiah, ya tentu dia mengatakan Yesua Mesia. tetapi bagi orang Galilea yang bahasanya Aram, dia menyebut Yesu Mesihah. Ketika kemudian ada perwira uh, Yunani di Kapernaum yang disembuhkan Itu tentu bahasanya Yunani, Yunani. Dia menyebut Yesus Kristus Jadi kenapa dipersoalkan? Karena Kristen itu warisannya memang kemajemuan bahasa hmm. Ini cukup berbeda dengan Islam Karena Islam hanya mewarisi satu teks dalam bahasa Arab Ketika Matius mencatat tentang kata Immanuel Sesungguhnya dia sedang mengutip dari kitab nabi saya. Hmm. Bahasa aslinya itu adalah hmm. Laken yiten Hu lahem ot. Dan e, sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadanya ot sebuah tanda. Hmm. Apa itu Hineh sesungguhnya ha almah seorang perawan akan mengandung ha harah akan mengandung dan akan melahirkan ben anak laki-laki Wikarat -laki, Semu Emanuel yang namanya adalah Emanuel tentu tidak perlu diterjemahkan loh Nabi saya hmm. karena pembacanya semua mengerti bahasa Ibrani tetapi karena pada zaman Kristiani di mana pembacanya Injil itu tidak hanya orang Ibrani tidak hanya berbahasa Ibrani tapi berbahasa Aram untuk wilayah Yerusalem ke arah timur dan selatan dan ke arah barat tentu bahasanya Yunani maka kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani nama Emanuel itu diterjemahkan yang artinya Allah beserta kita dan yang artinya ini penerjemahan dan itu terus akan berlangsung selanjutnya ini, Mbak. Jadi bagaimana kita menjelaskan ejekan umat terjemahan? Yaitu sebetulnya ya orang yang saya kira apa ya? tidak respect terhadap hmm. orang lain karena apa ya dia menyamakan semua agama itu dari agamanya dia saya tidak berharap orang Kristen akan nakal-nakal untuk menjawab ejekan <tuk> seperti itu tapi kalau mau nakal bahannya banyak sebetulnya satu <tuk tuk> contoh ya misalnya ini contoh aja ketika Injil ditulis dalam bahasa Yunani orang menuntut kenapa harus bahasa Yunani kan Yesus hmm. orang Israel bahasa Ibrani harusnya. Gitu, ya, padahal ya? di mana dulu dia bukan hanya Ibrani. Ya. Makanya di atas salib Kristus itu ditulis dalam tiga bahasa. Betul. Orang yang lahir di masyarakat Majemuk memang namanya lebih dari satu bahasa. Itu contoh seperti itu. Lah kalau misalnya itu dipersoalkan lebih aneh lagi. Apa pada zaman Yesus ada orang namanya Isa? Isa itu kan terjemahan. Apa pada zaman Abraham, ada nama orang Ibrahim. Apalagi, mungkinkah Musa itu e, mertuanya? Namanya Sueb Sueb itu bahasa apa? Kan itu kan contoh-contoh iya. seperti itu mestinya menyadarkan orang. Ya, kalau kita mau nakal, sebetulnya ya, ejekannya banyak. satu Ejek contoh aja, misalnya ini. Ini saya memberikan contoh semua dengan dokumen ini adalah. ...inkripsi Van Nederlands Indië. Jadi ini adalah inkripsi di Jawa kuno... ...yang memuat tentang... ...ya, inkripsi atau prasasti pada masa sejak abad ke-9 ini. Nah, ini pernah diterjemahkan dalam bahasa Belanda di Batavia tahun 1940. Penterjemahnya ini seorang ahli bahasa Jawa kuno namanya... Uh, Doktor W.F. Suterhim, ini terkenal sekali ya. Hmm. Selain itu juga ada Dokter Karparis, Dokter Goris di Bali banyak sekali. Uh, Profesor Sud kebanyakan itu orang-orang Katolik. Jadi orang Katolik itu lengkap ya, banyak yang ada penerjemah bahasa Jawa kuno, bahasa ya. Bali gitu ya. Karena baginya itu adalah pengabdian pada ilmu pengetahuan, hmm. bukan sekedar supaya orang jadi Katolik. ndaklah lah, ndak seperti ndak se enggak sedangkal itu tuduhannya ya. Kemudian di buku ini, di kumpulan prasasti ini sebetulnya ada uh, satu keterangan tentang masa dari Raja Dyah Balitung. Hmm. Nah, pada masa itu ketika uh, penerimaan uh, apa namanya? status swatantra atau daerah sima yang bebas pajak itu raja memberikan hiburan pada rakyat. Lalu diberikan di situ apa namanya pertunjukan-pertunjukan. Nah perhatikan sekarang. Salah satu prasastu misalnya berbunyi demikian. Sinalu macarita bima kumara. Sinalu bercerita, mm -hmm. mendongeng maksudnya, mm -hmm. tentang bima ketika masih muda. E, kemudian mangigal kicaka. Kicaka menari. Lalu si Jaluk macarita Ramayana, Jaluk bercerita tentang Ramayana. Nah ini cocok dengan apa yang tadi disebutkan, menjawakan e, bahasa mata tadi, hmm. yaitu menterjemahkan dalam bahasa Jawa karya-karya India. Lalu si Galigi mawayang hmm. buat yang macarita Bima Yakumara, yaitu si Galigi memainkan wayang. Untuk menyembah yang artinya menyembah Tuhan yang mengisahkan Bima ketika masih muda. Ini kisah Dewa Ruci. Hmm. Jadi kisah ini sudah menjadi permenungan keagamaan Hindu jauh sebelum para wali menggunakan kisah-kisah itu untuk dakwah. Kisah-kisah hmm. Wiracarita -kisah itu untuk dakwah Islam. Ini prasasti tahun 907. Tapi yang penting di sini adalah perhatikan nama-nama Jawa pada prasasti itu. Ini nama-nama rakyat. Kalau rajanya mungkin nama-nama India ya. Nama -nama. Tapi nama-nama Jawa itu adalah Sinalu, Kicaka, Sijalu, e, kemudian siapa itu Sigaliji. Siga nama-nama ini adalah nama-nama Jawa lokal. Hmm. Tidak mungkin pada abad ke-10 di Jawa kita bisa menemukan nama Arab. Misalnya Saifuddin enggak <laughs> mungkin itu, gitu. Tapi, apa berarti agama itu salah? Tidak juga. Jadi, kita mesti dewasa lah, tidak jangan polemik debat yang saling menghujat. Itu kan bukan iklim kita, kan? Begitu, kan? Jadi, ya, kalau orang Kristen nakal, saya bisa kasih banyak bahan, tapi saya tidak mau lah yang seperti itu. Karena itu kan menyakitkan orang lain, kan? Tapi, kalau ditanya kepada saya, apakah dengan demikian? Penamaan Abraham diterjemahkan Ibrahim, Yesus dengan Isa itu salah, tidak? Itu proses korespondensi bunyi yang wajar dan terjadi pada agama Islam, pada agama Hindu, ketika masuk ke Tanah Jawa. Tetapi yang harus diingat, historisitasnya juga penting karena agama itu, secara khusus, ya, kekuatan Alkitab itu tidak hanya menyangkut aspek normatif, bagaimana berkelakuan baik tetapi juga memiliki aspek historis yang sangat kuat karena apa Alkitab ini bukan kitab suci satu zaman seperti yang sering kita perbincangkan itu Betul. jadi misalnya ketika Alkitab bicara tentang konteks Yesus di Galilea hmm. ya tentu ada orang Yunani tentu berbahasa Aram tapi ketika Sinagog berbahasa Ibrani, Ibrani. karena ingat loh doa Yahudi itu tidak hanya dalam bahasa Ibrani hmm. misalnya ketika Seder Pesah pada saat perayaan Paskah. Ketika memecah-mecahkan roti ini Paskah Yahudi bukan Paskah Kristiani. Itu kan bahasa Aram. Halakma ania an di akalu pra misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir. Itu bahasa Aram. Mm -hmm. Seperti kata Ibrani Yesua Hamasyah dengan Yesu Mesihah tadi. Mm -hmm. Tapi lebih tua lagi misalnya. Ketika kita bicara Nabi Yusuf itu konteksnya hidup di Mesir. Bahasa yang ada Arab belum ada. Ya. Yang ada tentu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Mesir kuno yang sekarang ditemukan dengan huruf hieroglif. Ya. Itu pun baru tahun 1790-an oleh seorang uh, Katolik, pemuda Katolik dari Prancis yang sangat berjasa di dalam uh, apa namanya menerjemahkan dan menemukan cara membaca huruf-huruf hieroglif itu. Namanya Francis Champollion. Ya, setelah itu kemudian Arkeologi Timur Tengah Khususnya Mesir Itu e, diungkapkan Ketika orang belajar sejarah Tentang agama-agama Di Timur Tengah, Quran tidak cukup Ya secara wahyu Dia cukup, tapi Quran itu muncul pada Abad ke-7, jadi bahasanya Sudah bahasa yang dipakai di abad ke-7 Tapi ketika bicara benar-benar Mau bertemu dengan Yusuf Historis, Yusuf secara historis Bahannya nyawa kitab Misalnya ini Di dalam kitab Torat, ya Kitab Bereshit Pasal 41 ayat 45 Itu tercatat demikian Dalam bahasa Ibrani zikra paroh Sem Yosef Dan Fir'on Memberikan nama kepada Yusuf Namanya Sabnat pa'aneah Wajiten lu dan memberikan kepadanya at asnat memberikan kepada Yusuf tadi asnat bat potifera kohen on anak dari potifera kohen on perhatikan ini nama-nama Mesir bahkan rabi-rabi Yahudi pun sampai abad pertengahan sebelum munculnya studi tentang Egiptologi hmm. itu tidak bisa menjawab ya you toh know? Dan tentu arkeologi itu banyak sekali jasa-jasa orang Kristen di dalamnya. Satu contoh misalnya, ada rabi yang mencatat tentang sabnat pa'ane'ah. Hmm. Itu enggak, enggak bisa di apa enggak bisa diartikan. Dia mengatakan misalnya VN le pa'ane'ah demion demikra. Dan tidak seorang pun yang tahu kata Pak Ani'ah itu di dalam Demikra, dalam kitab suci, tidak ada yang tahu. Nah tetapi orang-orang Kristen di, di, Mesir, khususnya gereja ortodokoptik, hmm. yang memelihara bahasa Mesir kuno ini, meskipun pada zaman Kristen itu hurufnya sudah diganti, disesuaikan dengan huruf koptik. ya Huruf koptik itu berasal dari alfabet Yunani yang ditambahkan dengan tujuh karakter, yang tidak ada di dalam e, bahasa Yunani itu, setelah penemuan batu Rosetta, itu semua data-data arkeologi itu sebenarnya kuncinya dari kitab suci, dari Alkitab. Jadi, tidak mungkin orang mengenal sejarah Timur Tengah hanya mengandalkan informasi prasasti-prasasti yang terpotong-potong, tidak runut, kecuali mendampingkannya dengan alkitab seperti contoh misalnya tadi kitab kejadian pasal 41 dan 45 hmm. kalau kita cermati di situ ada tiga nama asing yang bukan nama ibrani yang pertama adalah safnat paaneah yang kedua asnat dan yang ketiga potivera hmm. nah ketiga nama ini nama kuno dan ini cocok karena memang setting kehidupan nabi Yusuf itu di mesir yang pertama misalnya sebelum so, apa, ilmu pengetahuan menemukan makna kata ini. Tadi saya sampaikan, rabi Yahudi juga tidak tahu sekalipun dia yang memiliki bahasa Ibrani. Tetapi karena ini terjadi di Mesir, justru yang lebih tahu adalah orang-orang dari gereja Ortodokoptik abad keempat, orang-orang Kristen sudah mengatakan bahwa "sabnat Paaniah itu artinya Yusuf yang disebut dia yang memperhitungkan hidup ini, orang Koptik. Nah, setelah ditemukannya batu Rosetta, ternyata itu bisa ditelusuri dari bahasa Mesir kuno yang ternyata ada yang menyebut itu sebetulnya nama Sapnat itu adalah pembalikan dari nama Yusuf. Ini seperti misalnya kata Yesua menjadi bahasa Arab Islam Isa melalui saluran bahasa Suryani, ya karena seringkali huruf yod itu berubah menjadi huruf Alef atau ain. Misalnya Yerusalem menjadi Urusalim, Yesayahu menjadi Isayahu. Begitu juga kata sapan itu sapan safnat itu sesungguhnya uh, bentuk metatesis bahasa Mesir ketika menyebut kata Ibrani Yosef. Nah kemudian kata Ah, disitu situ sebetulnya dari bahasa Mesir kuno ipu yang artinya yang dinamai anah itu adalah kehidupan seperti anah itu Ibranisasi dari kata anah ah ya misalnya Ahnaton, e, Aton yang hidup misalnya dan yang kedua adalah nama Asnat istrinya Nabi Yusuf itu nama Mesirnya Asnat Asnat itu adalah kekasih naid, Neit itu adalah dewi Mesir kuno. Yeah. Daripada misalnya mengusulkan nama Juleha Yang jelas tidak ada kaitannya Atau bau-baunya Dengan Mesir kuno mirip iya. dengan Anda mencari nama Michael Jackson Di prasasti Balitung tidak akan ketemu Dan yang ketiga adalah Potifera Itu ternyata bahasa Mesir kuno Ra itu Dewa Matahari Dan Potifera itu Potifera Yang artinya apa? Pemberian dari Ra Dan itu adalah lebih cocok sebagai nama e, mertua Yusuf atau istri Yusuf, karena setting kehidupannya di Mesir, penggalian arkeologi berikutnya ya, misalnya e, Bapak Abraham di dalam Alkitab itu namanya adalah Terah, dan ternyata Leonard Wally pada tahun 1920-an itu dalam penggalian di kota Abraham yang namanya Ur, itu ditemukan misalnya kota-kota kuno yang dinamai dalam bahasa lokal setempat dan itu terjadi pada masa yang berdekatan dengan Abraham, misalnya adalah Tel Turahi mirip dengan kata Tera seperti kata Sadai bahasa Ibrani dari Sadu yang artinya padang belantara atau kekuatan yang dahsyat maka El Sadai dari Ilu Sadu yang artinya uh, Tuhan yang maha dahsyat ya dan itu contoh seperti itu kemudian Tel Nahur Telsirok itu ternyata cocok Dengan kitab suci Nah kalau orang Kristen nakal dia bisa ngecek Bagaimana mungkin pada zaman e, Abraham ada nama Azhar misalnya Nah tentu e, Ini tidak kesana arahnya Karena bagaimanapun juga Agama kan tidak hanya mengandung Aspek historis saja Tapi ada aspek normatif Sebagai tuntunan berkelakuan Yang baik, saya kira itu Ya yeah. Jadi bagaimana ini bah menyeimbangkan yang normatif dengan historis dalam teks-teks keagamaan dalam rangka kontekstualisasi atau inkulturasi uh, yeah. dalam Kristen misalnya atau pribumisasi dalam Islam nah, itu istilahnya kultur pribumisasi Islam ya yeah. terus terus lalu yeah. sehingga uh, kita bisa mewujudkan istilahnya apa Islam Nusantara atau Kristen Nusantara begitu bah. Ya pertama-tama gini tarik wahyu itu ke ranah privat. Jadi kalau bicara tentang wahyu itu sudah eksklusif keyakinan. Tetapi jangan sampai keyakinan itu dikaburkan dengan norma-norma universal dalam menilai sejarah misalnya itu tidak akan sambung. Sebab orang seribu kali ngomong wahyu, ya itu kan bagi yang mempercayai. Tapi kan harus diseimbangkan dengan apa namanya apa yang terjadi pada ranah yang lebih luas khususnya sejarah ya nah kalau saya mengatakan bahwa eh, tidak mungkin eh, nama dari penguasa Mesir itu adalah Ajis misalnya seperti yang diinformasikan dalam Quran itu bukan dalam mana saya eh, menghina Quran tidak tapi artinya saya hanya mengajak bahwa anda jangan tidak suka pada Alkitab. Karena bagaimanapun juga informasi historis dari Alkitab itu tidak ada dalam kitab suci lain. Karena apa? Ya wajar karena Al-Quran muncul dari abad ke-7 abad ke-7 itu kan artinya bahasanya tidak lagi uh, bisa melacak bahasa Mesir kuno kan gitu yeah. kan apalagi ketika Yosef kehidupannya di Mesir kuno, mm. Yesus kehidupannya di Israel khususnya Galilea abad pertama. Tentu saya katakan tadi tidak ada nama Isa pada abad pertama dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Aram. Yeah. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Maka sebetulnya pertama itu adalah uh, sejarah. Mm. Nah, contoh ya sekarang bahwa kita tidak bisa menemukan nama Michael Jackson di kerajaan Bali Balitung pada abad ke-10 misalnya itu pasti. Karena apa? Pengaruh barat sarkus bahasa Inggris belum masuk ke Nusantara. Yeah. Nah perkembangan bahasa Nusantara sendiri bisa dilacak misalnya. Pernahkah kita membayangkan bahasa Melayu pada abad ke-7 seperti apa? jangan baca zamannya Datuk Maringgi atau Siti, Siti Nurbaya atau apalagi zamannya Siti Nurhaliza. <laughs> tapi bacalah prasasti kedukan bukit atau prasasti batu kapur gitu ya begitu juga soal Majapahit itu bisa dilacak dan itu sebetulnya datanya cukup lengkap ya misalnya satu contoh ya pasca agama Hindu sebetulnya hmm. E, pada zaman Wali Songo misalnya itu bahasanya seperti apa? Ini kita bisa contoh misalnya dari dokumen Islam yang terkuno yaitu Keropak Firara. Dan itu sebenarnya baru diterjemahkan pada tahun 1978 hmm. karena mungkin ini dibawa oleh Portugis sampai akhirnya terdampar di Eropa itu dan ketika Drewes menerbitkan ini bahasanya benar-benar bahasa transisi antara Majapahit dengan Demak. Nah, contoh contoh misalnya ya. Kalau di dalam uh, kakawin Arjuna Wiwaha atau di dalam Sota Soma kan pasti awal dari karya sastra itu Oma nama sidam misalnya. Tapi kalau di sini sudah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bahasa Jawanya juga uh, berbeda. Misalnya ya uh, Do Paguneman ing dina Jumaat tanggal ping lima ing wulan ramelan tahun wawu. Nah perhatikan teks ini sebenarnya masa transisi bulan, ra, bulan ramelan bulan itu bahasa jawa kuno artinya bahasa bulan. jawa ya artinya ya. bulan ramelan itu ramadan hmm. seperti kata duhur sering dibaca luhur dalam bahasa bahasa jawa lohor misalnya ya tahun wabu ini jauh sebelum sultan agung berarti dia masih menggunakan hitungan saka majapahit tapi sudah disesuaikan dengan islam ya. makanya ada tahun wabu bahasanya arab tapi itu sebetulnya ya cara perhitungan Saka Majapahit. Ini contoh-contoh ya. Lalu ini menceritakan tentang uh, siapa yang hadir di rapat para wali khususnya dalam kasus Setyajener. Hmm. Di situ ada misalnya disebut dari nama-namanya misalnya. Di sini disebut Pangeran Ing Bonang. Kata Bonang itu mungkin dari bahasa Tiongga Bonang seperti Bong Sui Ho, nama dari Kanjeng Sunan Ngampel misalnya atau di sini ada Pangeran Mojagung Majagung itu menunjuk tempat lalu di sini Seh Bentong mungkin itu nama Tionghoa juga Ban Hong. kemudian Maulana Magribi nama Arab Kalijaga nama Jawa ini kan bisa dimunculkan apa eh, kajian yang lebih teliti lagi nah ketika kemudian masa yang lebih baru lagi muncullah buku ini Headbook Van Bunang karena ini diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Bjo uh, Srike itu diterbitkan tahun 1916 ini Headbook Van Bunang ini ajaran Makrifat dari Sunan Bunang di sini ada nama Syekh Bari misalnya Rijal dan nama-nama Arab misalnya Sifatullah sudah muncul hmm. tapi bahasa Jawanya belum pakai bahasa Jawa zaman keraton Surakarta. Lah pada saat keraton Surakarta itu bahasa Jawa nama-nama diri orang sudah tidak lagi nama kicaka, galigi seperti abad ke-10. Itu sudah memakai nama-nama Jawa yang sudah diarabkan misalnya atau bercampur antara bahasa Jawa dengan bahasa Arab misalnya Fatah. Jadi Raden Fatah, ya kan? Contoh-contoh seperti itu menarik lah. Kemudian sampailah kepada zaman eh, apa Kartosuro dan kemudian kerajaan Yogyakarta Adiningrat, eh, Kartosuro dan sebagainya muncul misalnya karya-karya babat. Nah mm -hmm. babat itu bahasanya sudah bukan lagi bahasa Jawa kuno atau Jawa transisi, beda dengan bahasanya misalnya eh, eh, Suluk Sehbari dalam Headbook Van Bunang atau Rupa Ferrara, babat tanah Jawi itu bahasanya sudah tidak sama dengan para Raton. Di situ biasanya pelafalan a sudah menjadi o, ya. Hmm. Misalnya ya, ini ada buku serat babat Tembayat. Ini menceritakan tentang muridnya Sunan Kalijogo dikenal dengan Sunan Tembayat atau Pangeran Pandanarang kedua. Lalu diceritakan di situ tentang aspek bagaimana hubungan antara budaya lokal dengan pendatang-pendatang uh, India Arab itu kan bercampur jadi satu hmm. dan itu adalah yang disebut apa uh, inkulturasi atau kontekualisasi atau pribumisasi hmm. saya memakai kopiah begini ini bukan budaya Arab ini budaya Nusantara yeah. seperti pemakaian beduk di negara Arab tidak ada beduk yeah, tapi yeah. kita selalu memakai beduk ya kan nah beduk itu bisa dibaca di sini di babat Sunan Tembayat ini dan ini sudah saya tulis di buku saya ini ya misalnya ketika uh, Sunan Tembayat itu dikenal sebagai orang yang sangat kikir lalu Sunan Kalijogo menegurnya menyamar sebagai tukang rumput lalu ketika dia mau membeli rumputnya dengan uh, apa setengah menghina itulah melemparkan hmm. Uang, berapa ya? kapeng uang itu iya. kemudian Sunan Kalijoko mengatakan saya tidak butuh uang, saya tidak butuh harta benda, yang saya butuhkan adalah beduk Semarang. Artinya apa panggilan ibadah, jadi menuntut pertobatan kemudian jadi Sunan Tembat Ini ada tembangnya di sini, saya kutip di buku saya. Ya kira-kira kalau ditembangkan begini. marang kanjung sunan kali tipeng cu pinaneng arso sunan alandikané Tan pedas arto kulo Tan remen rojo brono, Yen pareng kulo nyenyun Ungele beduk semarang Kiai saya tidak butuh uang Saya tidak butuh harta benda dunia jika Kiai berkenan, kami hanya memohon mendengar bunyi beduk Semarang lah sejak itu. Kemudian ada pemakaian beduk gitu. Jadi tidak usah mempersoalkan ada pohon terang saat Natal atau telur pasca. Setiap agama itu selalu integral dengan budaya setempat. Sehingga ketika Islam disiarkan di Nusantara tidak asing hmm. Kristen disiarkan di Nusantara tidak asing maka jauhilah semangat polemik semangat merendahkan orang lain itu tidak cocok dengan suasana keindonesiaan kita bahwa kita berbeda wajar lah binika tunggal ika. Iya menarik sekali pembahasan kita pada kali ini Ba dan uh, banyak hal-hal baru yang pasti ini bisa menjadi apa uh, tambah wawasan bagi pemirsa semua. Kita akan uh, lanjutkan di lain kesempatan mbak dan kita akan akhiri uh, perjumpaan kita pada kali ini. Terima kasih untuk semua pemirsa yang senantiasa setia mengikuti kajian-kajian uh, melalui program Q&A bersama Dr. Bambang Nursena. Terima kasih. Shalom alaikum, Bismillah.